والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم Maksud daripada firman Allah Ta'ala dan orang-orang yang apabila diberi kekuasaan kepada mereka yakni membentuk dan mendirikan kerajaan mereka itu mendirikan sembahyang mengeluarkan zakat menyuruh kepada perkara-perkara yang baik dan mencegah akan kemungkaran dan kepada Allah lah diserah dan dikembalikan segala urusan Sadaqallahul Azim Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah wa syukrillah sehari dua lagi umat Islam di seluruh dunia akan meraikan apa yang dinamakan peristiwa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam iaitulah suatu tarikh berhubung dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia bukan merupakan suatu kelahiran biasa tetapi merupakan suatu kelahiran yang telah disusun yang telah diatur dan dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi Ibrahim alaihi salam kerana para ulama telah menyebut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berkat hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam daripadanya lah lahirnya Nabi Ismail dan pecah daripada Nabi Ismail itulah turunnya zuriat yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan satu kelahiran yang ditunggu dan dinanti-nantikan oleh para malaikat yang berada di langit kelahiran yang dinanti dan ditunggu khususnya oleh para paderi dan pendeta-pendeta terdiri dari kalangan ahli kitab sebagaimana yang telah kita sebut
golongan-golongan ahli kitab ini, ia membaca akan Taurat dan Injil, dan di sisi mereka ada maklumat, ada berita bahawa tidak lama selepas Nabi Isa alaihi salam akan Allah kirim dan lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala yang lebih maklum di dalam ilmunya telah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, sehingga telah sering kita mengungkapkan bahawa dengannya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat suka dan mencintai untuk berpuasa sunat pada hari Isnin selain daripada hari Khamis. Pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berpuasa pada hari Isnin itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari Isnin itu adalah hari aku dilahirkan ke dunia. Hari Isnin itu adalah hari aku ditabalkan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Di mana ayat Iqra yang turun pada 17 hari bulan Ramadan itu jatuhnya pada hari Isnin. Aku berpuasa pada hari Isnin kerana hari Isnin itu aku akan berhijrah ke Madinah, dan aku suka untuk berpuasa pada hari Isnin supaya ia menjadi bekalan kerana aku akan kembali menghadap Qadhi Rabbul Jalil pada hari Isnin sebagaimana yang termaktub dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas empat perkara ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan puasa sunat, menyambut hari jadi dengan berpuasa, naik pangkat dengan berpuasa, pindah rumah Nabi berpuasa, dan mengingat kemati pun Nabi mengukuhkan amal dengan berpuasa. Jadi kita harap tiap-tiap orang di kalangan kita ini bersiap mulai sekarang untuk bersedia mendirikan puasa sunat sebaik sahaja Allah Ta'ala angkat kita ke Putrajaya. Ini yang pertama. Ini merupakan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kemenangan perjuangan Islam ini tidak boleh dilakukan atas perkara-perkara lara, sampaikan lupa diri dan tidak boleh mengawal diri, tak boleh. Dia mestilah di atas prinsip yang diatur dan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itulah yang mengurniakan kemenangan, dan Allah itulah yang mengajar bagaimana untuk menyambut kemenangan yang Allah kurniakan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan apabila telah datang pertolongan daripada Allah dan saat kemenangan, maka engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah ini dalam keadaan berpasuk-pasuk.
Oleh kerana itu bertasbihlah kamu. Ini yang pertama. Apabila dikurniakan kemenangan oleh Allah, pertama hendaklah kita jangan lupa bertasbih, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pujilah Allah ta'ala. Katakan walaupun sepatah kalimah alhamdulillah. Yang ketiga, istighfar. Apabila dikurniakan kemenangan oleh Allah, hendaklah kita beristighfar di hadapannya. Kerana boleh jadi dalam nak meraih kemenangan itu, banyak hal-hal dosa yang kita buat, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Maka wastaghfir. Dan yang keempat, yang Islam ajar dalam meraih kemenangan, supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga diutuskan para nabi dan para rasul yang lain adalah di atas prinsip yang sering kita ungkapkan melalui firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Yang demikian itulah, telah kami utuskan bagi tiap-tiap umat itu akan nabi dan rasul. Di mana nabi dan rasul ini menyeru dan mengajak manusia, abdikanlah diri kamu kepada Allah dan jauhkanlah diri kamu daripada taghut, daripada tiap-tiap sesuatu yang menyanggah akan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul membawa dasar dan prinsip ini, mengajak kaum dan umat di zaman masing-masing supaya menyembah Allah, jangan menyembah yang lain daripada itu. Kadang-kadang ada umat itu syiriknya terjadi dengan penyembahan hawa nafsu, seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka melakukan hubungan sesama lelaki, menyembah hawa nafsu menurut apa sahaja yang dititah perintahkan oleh hawa nafsunya. Maka datang Nabi Lut alaihi salam ajak, u'budullah, sembahlah akan Allah. Cara ni, dia syariat berkahwin, ni dia kaedah pasangan dia, bismillah buatlah. Maka bila mereka berkahwin menurut kaedah syariat yang dibawa itu, artinya mereka menyembah Allah dalam perkara perkahwinan itu. Apa yang berlaku di zaman Nabi Syu'aib alaihi salam, di mana kaum Nabi Syu'aib adalah di antara kaum yang suka menipu dalam sukatan dan timbangan. Bila meniaga, dia menipu. Dia timbang tu pakai dacing tu lah. Memang tak pernah betul timbang dia, menipu je 50 tahun. Makanya Nabi Syu'aib datang. Kerana apabila kaumnya itu menipu dalam sukatan timbangan, bermakna masa berniaga tu mereka tidak menyembah Allah. Wajib tanibut taugut, tinggalkan taugut itu, mari sembah Allah. Bagaimana? Ni dia cara berniaga yang Allah Ta'ala ajar, buat yang itu. Maka menyembah Allah lah dalam perniagaan. Begitulah semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimu salati wassalam dikurniakan oleh Allah dua perkara.
semua daripada Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh nabi-nabi ini dua sahaja secara asas. Pertama akidah, yang kedua syariat. Itu saja. Dari segi akidah satu saja, tidak ada duanya, satu saja. Start daripada Nabi Adam AS sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi dan para rasul itu membawa akidah tauhid, mengajak umat di zaman masing-masing menyembah Allah Ta'ala dari segi uluhiyah dan rububiyah, memberikan hak kepada Allah dan duduk dalam kedudukan hak kita sebagai seorang hamba di hadapan dia. Ini yang pertama. Dari segi akidah itu satu saja. Semua nabi dan rasul mengajar umatnya Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Semua menyatakan di hadapan umat, la tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini yang pertama, akidah dia sama. Yang kedua, semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalati wassalam membawa syariat. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus yang tidak membawa syariat. Semua bawa syariat. Masing-masing ada syariatnya berdasarkan masalah yang mereka hadapi dengan kaum mereka masing-masing. Apabila masalah yang dihadapi itu tak sama, maka dari segi syariat sedikit sebanyak tu dia tidak sama, dia ada lagi-lagi sikit. Akidah satu sama semua. Syariat tu adalah beza-beza sikit. Oleh kerana Nabi Sulaiman alaihi salam, di antara rakyatnya ialah jin dan haiwan, makanya syariat yang dibawa oleh Nabi Sulaiman tidak sama dengan syariat yang Nabi Musa bawa. Kerana Nabi Musa berhadapan dengan raja yang gila kuasa, Fir'aun itu, maka syariatnya itu lain, yang tidak serupa dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam, lain pula. Maka begitulah sikit sebanyak. Bila wafat para nabi dan para rasul itu silih berganti, maka didatangkanlah syariat yang baru. Namun yang datang itu membawa akidah yang sama saja. Syariatnya itu diperkukuhkan lagi. Wafat Nabi Rasul yang berkenaan, dibangkitkan pula Nabi Rasul yang lain. Ada bersamanya syariat, menguatkan syariat sebelum. Wafat pula Nabi dan Rasul itu, bangun Nabi dan Rasul yang lain Allah utuskan. Bersamanya juga ada syariat, mengukuhkan syariat yang sebelum. Wafat pula begitulah silih berganti, dari satu nabi ke nabi yang lain, satu rasul ke rasul yang lain. Sehingga akhirnya bila Nabi Isa alaihi salam diangkat naik ke langit, syariatnya terhenti di situ. Tidak ada lagi nabi di atas muka bumi ketika itu. Maka dalam period tempoh masa itulah kosong dunia ini. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Sehingga dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nak disambut kelahirannya sehari dua lagi ni. Maka Nabi Muhammad tu juga bawa akidah yang sama, tidak ada bezanya. Tetapi syariat yang diberi oleh Allah
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, itulah syariat yang paling lengkap, yang paling kukuh, yang paling sesuai. Bahasa mudah fahamnya, kira mudahlah bila nombor chassis tu sama masuk aja dia kena semua. Boleh selesai masalah punya. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad itu, ada syariat Nabi sebelum nasakh dibatalkan. Ada syariat Nabi sebelum kekal dibawa dan terus dihidupkan atas syariat yang disempurnakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contoh mudah selalu kita sebut, iaitulah syariat berhubung dengan tawaf dan mengerjakan haji. Ibadat haji ni ribu tahun, tawaf apa semua memang dibuat turun-temurun manusia. Tapi itulah syariatnya tu dah makin lari dia punya alignment tu. Elok tawaf pakai baju, dibantainya bertelanjang pula. Ha, dia dah pergi ke tahap tu. Pada hari Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, maka syariat dalam bentuk haji dan melakukan tawaf tidak dihapuskan, kekal, tapi disempurnakan oleh Rasulullah SAW itu. Demikianlah semua akhirnya, tidak ada yang paling sempurna, paling lengkap, melainkan Islam yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Malam ini saya nak bawa satu tajuk. Nah, baru masuk. Ya, satu tajuk. Ringkas saja, bismillah. Iaitulah Rasulullah SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Saya terjemahkan dalam bentuk penghuraian agar mudah kita memahaminya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, jika sekiranya kamu duduk bersembang-sembang, berbincang-bincang di kalangan kamu dalam bentuk halaqah, kumpulan-kumpulan kecil maupun besar, maka sembang dan cerita-ceritakanlah perihal Bani Israel. Nabi suruh, bila duduk jangan cerita bola Chelsea MU aja. Jangan cerita Maharaja Lawak Mega aja. Tapi ceritakanlah juga, Nabi kata, berhubung dengan Bani Israel. Itu Nabi suruh. Walau ringkas, walau sependek mana, sikit-sikit mencelah, sebut juga. Kenapa? Sebabnya kata ulama, Bani Israel ini, kita nak ambil contoh apa? Semua ada ke dia? Tak ada Allah Ta'ala berlaku begitu. Kalau kita nak ambil contoh yang baik, terlalu banyak peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah daripada Bani Israel ini yang boleh diambil jadi tauladan, contoh terbaik buat kita semua. Sebab sebahagian besar para nabi dan para rasul itu adalah dari kalangan Bani Israel. Itu yang pertama, alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, kalau nak ambil tengok bukan amal, nak memahami contoh kerja-kerja jahat yang paling ngeri dalam sejarah manusia pun ada pada Bani Israel itu. Kerana Bani Israel itu qatalatul anbiya, mereka adalah pembunuh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat azabnya di padang mahsyar hanya dua golongan. Pertama, orang yang membunuh nabi-nabi
Yang kedua, orang-orang yang dibunuh oleh para nabi. Dua golongan manusia ini berat azabnya pada hari kiamat. Jadi Bani Israel ni mempertahankan nabi pun ada ke dia? Dia lawan sampai bunuh nabi, cabar Allah Ta'ala pun ada ke dia? Jadi nabi kata, kalau kamu duduk-duduk tu cerita-ceritakan Bani Israel, maka satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berhubung dengan Bani Israel, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesungguhnya Bani Israel itu, ia menjadi pemimpin mereka, yakni pemimpin siasah, pemimpin politik, yang mentadbir, yang menyusun kehidupan mereka adalah nabi-nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, apabila nabi itu wafat dan meninggal dunia, maka Allah kirimkan kepada Bani Israel seorang pemimpin yang lain, juga dari kalangan seorang nabi dan rasul, yang mentadbir dan menyusun mereka. Sebab itulah kalau kita baca sejarah Bani Israel ini, memang cerita kerja-kerja politik, berperang dan penaklukan pemerintahan banyak dalam riwayat Bani Israel ini. Mereka memang bab siasah ni letak duk depan Yahudi ini sampai hari ini. Bagaimana percaturan dia di Asia Barat, dia mengatur dan menyusun. Di mana harus diingat, bila mereka dah wafat, Rasulullah kata diganti dan dibangkitkan pula seorang nabi yang lain memimpin Bani Israel. Wafat nabi ni, bangkit nabi lain. Demikian Rasulullah kata, silih berganti, sambung menyambung, sehinggalah sampai kepada aku. Ingat, tadi kita menyebut dua perkara yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat. Di antara syariat nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah memerintah dan mentadbir dunia. Mereka nabi tapi mereka ahli politik yang ada kuasa mentadbir dan memerintah. Makanya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya itu dilengkapkan dengan syariat Islam yang telah disusun oleh Allah, maka di antara syariat sebelum yang menyambung ke Rasulullah ialah siasah dan politik itu. Di mana di sana adanya nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan tidak mempunyai kerajaan di dunia, seperti Nabi Zakaria alaihissalam, seperti Nabi Yahya alaihissalam. Ini nabi-nabi yang tidak ada kerajaan, seperti Nabi Isa alaihissalam, dia tidak punya kerajaan. Di sana ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah, yang mempunyai dan dikurniakan kerajaan, seperti Nabi Daud alaihissalam, disambung oleh anak andanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini nabi yang memiliki kerajaan, mentadbir di bumi Palestin. Dan di sana adanya nabi-nabi
yang berkongsi kuasa dalam sebuah kerajaan, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf tidak menjadi ketua yang besar dalam wilayah Mesir. Dia hanya menteri keuangan dalam sebuah kerajaan yang tegak di Mesir pada waktu itu, berkongsi kuasa, tahalluf siasi. Ini itulah tahalluf siasi itu, perkongsian kuasa itu. Ini berlaku ke atas Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana yang pernah kita ungkapkan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghantar nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai penasihat kepada manusia, tidak. Tugas nabi-nabi dan rasul-rasul bukan menjadi penasihat, tetapi menjadi ketua yang mesti ditaati. Di sana ada beza menjadi penasihat dengan menjadi ketua, berbeza. Orang yang menjadi penasihat ini bolehlah dia nak bagi nasihat, bagilah macam-macam fatwa, dia nasihatkan begitu begini. Tapi adakah orang berkuasa yang menjadi ketua di nasihat itu nak ikut? Itu cerita nombor dua pula. Apalagi kalau ada penasihat 30% macam kata P. Ramli dekat Sudin, lagilah. Sebab itu nabi-nabi dan rasul-rasul bukan penasihat. Mereka adalah ketua yang memimpin manusia. 13 tahun berada di Makkatul Mukarramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua pembangkang 13 tahun. Nabi tidak pernah menjadi penasihat pada Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi menjadi ketua pembangkang, menentang kufur dan syirik yang ada di Mekah. Kemudian Allah kurniakan kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua kerajaan di Madinah selama 10 tahun. Tidak pernah Nabi menjadi penasihat. Oleh karena itu, perjuangan para ulama yang mengikut nabi-nabi dan rasul-rasul adalah perjuangan yang syumul, di antaranya mesti mengambil dan menegakkan kuasa dan pemerintahan itu.